kita lihat. Benda sebegini kita patut lihat. Kita wajib lihat, kita patut beritahu kepada semua orang apa yang telah terjadi kepada Kuala Lumpur. Ini dari Malaysia. Di mana dia polis, di mana dia immigration, di mana custom, di mana JPN, di mana Rela, di mana Perkasa? Apa sudah jadi Bumi Putra mana? Bumi Putra mana? Bumi Putra sudah dikebumikan. Tengok dia, itu dia dekat Maiden. Maiden Jalan Silang. Apa sudah jadi Bumi Putra? Lebuh Pudu. Kita berada di Lebuh Pudu. Kita tengok itu dia ada di BKS dan minum air di sana. Wow. Rakyat ingin berhimpun dinafikan. Bangla Nepal dengan selama saja menggunakan jalan raya untuk berhimpun. Kampung Myanmar. Kita ada satu sembok Kampung Myanmar. Bagaimana Kampung Myanmar boleh diiktiraf di Kuala Lumpur? Ada orang dengan apa? That's good. You guys got time. Spread it around. Okay. I know who do this lah. Yeah. What are you guys doing here? Take a photo. Okay, right. Good. Cari modal. Juga cari modal, kita nak beritahu kepada semua rakyat Malaysia, inilah yang berlaku sekarang di Kuala Lumpur. Kebanjiran. Kebanjiran, tengok jalan raya dah jadi macam pedestrian. Ini dia pedestrian. Ini jalan raya ni. Untuk maklumat semua, ini adalah jalan raya, bukan jalan untuk berjalan-jalan. Ya, jalan petaling. Adakah mereka ini adakah mereka membawa penyakit ke dalam negara kita? Yang pasti, ya. Adakah mereka merangsang ekonomi negara? Rasanya mungkin beberapa peratus sahaja. Kalau mereka sakit, mana mereka pergi? Apakah kebajikan mereka dijaga?